Lor, lor. Penjemuran perkutut supaya dia punya mental dan mau nggak cordor tak kowor-kowor. Itu harus diapain? Ini kalau prinsip saya, sistem saya. Yo harus diginiin. Oke. Bagaimana? Monggo kita simak videonya sampai habis. Biar tidak gagal paham. Pertama, lakukan begini. Tak lelo, lelo, lego. Nah, begitu toh. Ditempel. Jadi perkutut-perkutut bahan itu tidak apa-apa. Dijemur, ditempel. Oke. Oh, semacam kayak itu. Ditempel toh. Nah, ini lakukan seminggu 3 kali. 2 jam nggak apa-apa kalau panasnya full. Fungsinya apa? Ditempel begini. Jadi dia mentalnya, mental sang perkutut itu biar mau, ini di tempat pendek begini, biar mau enggak. Or mentalnya kuat, tempat pendek. Lalu kalau dia sudah mau narik bunyi-bunyi, taruh begitu, agak tinggi. Oke. Ini pada bunyi toh buktinya toh, walaupun ditempel. Oke, ini bukti nyata real. Tuh, pada bunyi ya. Ditempel tidak apa-apa. Dia di alamnya asal mula gesit apa nanti sering ditempel, kena lalu lalang manusia. Di tempat pendek begini, maka dia akan manggung gacor dor. Ini buktinya. Oke. Nanti yang sudah terbiasa naikin di atas begitu, kayak di tengah itu manggung itu. Nah, oke. Itu yang sudah terbiasa naik atas. Terus 1 minggu sekali lakukan di gantang tinggi begini. No, semacam di atas no. Nih. Di gantang tinggi di atas itu fungsinya biar perkutut itu mau ngeluarin suara aslinya. Oh, suara aslinya perkutut yang macet, yang apa? Kalau digantang di atas, maka akan keluar suara aslinya. Kalau masalah mandi, masalah apa itu? Itu kan khusus buat penjinakan, bukan buat penggacoran. Lalu sering ditaruh pepohonan begini juga. Kayak ini. Ger, Mar, ini tabungan saya ini, Mar. Ini tabungan saya si Semar ini. Kantong Semar masih gesit. Nah, ditaruh pohonan begini, fungsinya biar dia nyaman, adem, ayem, tentrem. Itu buktinya pada manggung toh. Itu perkutut betina yang di pojokan itu wajar. Oke. Pada manggung toh. Penjar-penjarin. Kalau untuk dikerek tinggi begono, itu lakukan 1 minggu sekali dulu. Pokoknya perkutut yang bahan-bahan, naruhnya itu kalau bisa begini, tempel-tempel begini nggak apa-apa. Yang bahan-bahan itu. Oh, oke, itu kan bahan semua itu. Naruhnya ditempel.
biar dia terbiasa. Ini bahan. Kalau jadi, mulai jadi ya naik begini. Nggih, paham nggih dulur nggih? Kalau masalah jamu, masalah mandi itu nanti. Karena jamu fungsinya bukan buat ngacorin. Jamu fungsinya buat nyehatin. Kalau mandi fungsinya buat jinakin. Sudah dulur-dulur nggih, cukup sampai di sini. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemula. Salam santun, ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.